Om Swastiastu. Ya, halo teman-teman. Bertemu kembali dengan saya, Kadek Dwita. Nah, di video saya kali ini, saya ingin menunjukkan ke teman-teman satu lokasi tanah yang dijual di kawasan Umalas. Siapa tahu teman-teman sedang membutuhkan atau sedang mencari tanah di kawasan Umalas Kerobokan. Umalas Kerobokan ini merupakan kawasan residen. Banyak ekspatriat yang tinggal di sini. Itulah mengapa Umalas ini disebut dengan Kampung Bule. Karena lokasinya yang strategis, dekat ke Seminyak, dekat ke Canggu, dekat juga ke kawasan pusat kota Denpasar. Lingkungannya juga sudah bagus ya, banyak villa-villa di sebelah-sebelahnya. Untuk mempersingkat waktu, ayo kita langsung aja ke lokasi ya. Saya tunjukkan lokasi tanahnya. Nah, ini adalah Jalan Umalas, Umalas Kerobokan Badung, atau yang lebih dikenal dengan nama Kampung Bule. Kenapa bisa disebut dengan Kampung Bule? Karena banyaknya ekspatriat yang tinggal di sini. Nah, di sini ada hotel satu, ini Hotel Umalas Hotel and Residence. Kampung Bule Umalas ini sudah banyak sekali ada villa di sini ya. Villa, penginapan, guest house, tempat-tempat komersil, minimarket, kafe dan bar juga. Karena lokasinya yang strategis, hanya beberapa menit menuju ke Pantai Batu Belik, Pantai Peti Tengah, ke arah Seminyak. Begitu juga dengan ke arah Canggu Brawo, semuanya hanya beberapa menit saja dari kawasan Umalas ini. Begitu juga jika ingin menuju ke arah pusat kota Denpasar, itu hanya beberapa menit ya dari kawasan Umalas sendiri. Nah, untuk lokasi tanahnya itu dia ada di sebelah kanan. Kita langsung belok kanan di sini di gang apa namanya nih? Gang Kertarahayu. Kita belok kanan dulu. Untuk akses jalannya sih lumayan bagus ya. Sudah aspal dan lebar juga. Nah, ini kita masuk ke gang Kertarahayu, kita langsung masuk ke timur. Nah, baru masuk itu kita sudah lihat beberapa unit villa yang sudah dibangun di sini. Sepanjang gang Kertarahayu ini semuanya adalah villa. Ada juga hotel yang dibangun di gang Kertarahayu ini ya. Ini dia kelihatan. Nah, itu ada bangunan baru yang sedang dibangun. Kita lihat ya, lokasinya pas di sebelah timur bangunan baru itu. Ya, kita belok. Nah, itu juga ada pembangunan villa. Ini di sini juga sedang ada pembangunan villa. Villanya lumayan besar ya. Perkiraan sih luas tanahnya hampir 2000 meter persegi ini. Nah, ini ada hotel juga di sini. Ini adalah Umasari Hotel. Ya, bisa dilihat Umasari Hotel. Nah, untuk tanahnya sendiri dia terletak di sini ya. Wah, agak sedikit hujan ya. Nah, ini lokasi tanahnya. Sekarang saya berhenti dulu ya. Nah, ini lokasi tanahnya. Saya jelaskan sedikit tentang lokasinya sekarang. Nah, untuk lokasi tanahnya itu dia berada di sebelah sini. Nah, sebelah sini dari sini ditarik ke sana sekitar 16 meter. 16 meter perkiraan dia ada pagar. Nah, di sebelah sini. Sebelah sini sampai ke tembok ke belakang itu. Untuk lingkungannya sendiri bisa dilihat di sini sudah banyak villa. Lokasinya juga tenang dan nyaman. Untuk akses jalan sebenarnya dia sekitar 5 meter. Cuma di sini karena apa namanya kurang tertata rapi ya, banyak semak-semak. Nah, ini dia batas jalannya. Sampai di sini. Ya, jadinya mobil bisa papasan. Cuma karena kurang rapi aja jadi kelihatan agak sempit. Untuk kontur tanahnya sendiri dia
ya sudah lumayan padat sih. Sudah lumayan padat. Bisa dilihat. Padat dan datar. Sangat datar. Nah, untuk di belakang ini adalah villa. Villa apa namanya saya lupa yang ini ya. Nah, kalau yang ini baru dibangun ini. Baru dibangun. Nah, tanah dengan luas 500 meter persegi ini dengan lebar depan 16 meter dengan kedalaman 32 meter ini ya, dengan bentuk tanah yang simetris persegi panjang itu sangat ideal ya dibangun satu unit villa, guest house maupun untuk rumah tinggal. Nah, lokasinya sangat datar, bagus sekali ya. Untuk harganya sendiri, ini dibuka harga dengan harga 975 juta per are dengan sertifikat hak milik. Untuk aspeknya sudah perumahan di sini ya, jadi IMB itu sudah pasti bisa terbit. Jadi dokumen legalitasnya sangat aman. Nah, sekian informasi properti dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari tanah di kawasan Umalas ini. Lokasinya ini sangat strategis. Untuk lingkungannya sendiri, kawasan ini di Gang Kertarahayu ini sudah mulai padat ya. Karena sudah ada beberapa lokasi yang sudah mulai dibangun di kawasan ini. Nah, untuk spesifikasi tanah ini saya jelaskan sekali lagi, luas tanahnya itu 500 meter persegi dengan lebar depan 16 meter dengan kedalaman kurang lebih 32 meter. Untuk kontur tanahnya sendiri dia sudah datar ya. Tanah ini menghadap ke arah utara, menghadap ke arah utara dengan legalitas dokumen sertifikat hak milik dengan zona kuning sudah perumahan. Jadi kalau mau menerbitkan IMB itu bisa di sini, bisa diterbitkan. Jadi untuk dokumennya semua aman dan clear. Nah, untuk tingkat lebih lanjutnya mungkin pengecekan sertifikat bisa dilakukan oleh pihak notaris yang lebih berwenang. Nah, untuk harga tanah ini dijual dengan harga 975 juta per arenya. Nah, jika teman-teman berminat dengan tanah yang saya pasarkan ini, teman-teman bisa mengajukan penawaran, atau jika ada waktu atau ingin bertemu dengan ownernya, nanti kita mediasikan, nanti kita atur waktunya untuk pertemuan. Teman-teman bisa bernegosiasi langsung dengan ownernya. Sekian informasi properti dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang membutuhkan atau sedang mencari tanah di kawasan Umalas ini. Nah, di musim pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatan. Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Sampai berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.